Universe bersama dengan Bank Negara Indonesia menggelar BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan, Jakarta pada 8 hingga 9 Oktober lalu. Perhelatan ini jadi ajang yang penting guna membangkitkan investor di Indonesia. Hari pertama BNI Investor Daily Summit 2024 telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Jokowi berulang kali menekankan pentingnya optimisme dalam menyongsong masa depan Indonesia. Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI, Royke Tumilaar menyebut, acara BNI Investor Daily Summit 2024 merupakan ajang bangkitkan investor di Indonesia. Senada dengan Jokowi, Royke juga menyebut optimisme penting, apalagi di tengah tantangan geopolitik yang kian kompleks. Di dalam situasi sekarang ini tantangan adalah ya, walaupun ini geopolitik masih situasi seperti ini, terus tantangan likuiditas juga memang walaupun suku bunga ada turun, tapi optimisme itu yang lebih penting. Jadi perannya BNI di dalam BNI Investor Daily Summit ini adalah coba dengan apa yang BNI bisa untuk meyakinkan para investor supaya optimisme itu bangkit dan mereka mau melakukan investasi. Dan BNI akan siap support mereka, baik sisi pendanaan, infrastrukturnya, mungkin digitalisasi yang kita sudah siapkan untuk para investor-investor atau nasabah-nasabah kita yang ingin menjadi. Jadi jangan ada istilah wait and see, kita pengen kalau sekarang ya udah invest aja. Sebagaimana diketahui, perhelatan BNI Investor Daily Summit 2024 menjadi ajang bagi pelaku bisnis hingga investor dalam merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Acara ini juga sekaligus menjadi forum investasi terbesar di Indonesia yang dihadiri ribuan peserta dan 50 pembicara baik dari dalam maupun luar negeri. Teresia Silalahi, Rangga Samudra, BTV, Jakarta.